Assalamualaikum Sobat Angler, balik lagi di channel Jabar Kreator. Hari ini saya mau membuat umpan dadakan berbahan dasar pelet ya. Di sini ada kroto, itu saya steam dengan air panas. Selanjutnya ini ada trik udang. Tuh, ini nanti kita pakai satu bungkus. Dan di sini ada telur penyu sebagai pengerasnya ya. Selanjutnya ada telur asin satu butir dan di sini ada deho atau sambel ya, Rp5.000. Lanjut aja kita racik. Pertama di sini kita pakai satu butir kuning telur asin ya. Boleh juga pakai telur ayam satu butir ataupun kuning telur puyuh pakai 5 butir. Nah, ini kita ambil kuningnya saja. Dan selanjutnya kita haluskan juga deho atau sambelnya ya. Nah, ini kita aduk hingga semua tercampur secara merata. Dan umpan ini tuh cocok untuk ikan ukuran rame. Nah, ini umpan udah kalis. Selanjutnya kita masukkan satu bungkus trik udang ya. Ini kita pakai semuanya. Aduk lagi sampai campur secara merata dan nanti jangan lupa disiram dengan sedikit air panas agar umpan menjadi lebih kalis. Nah, ini kita siram dengan sedikit air panas. Untuk teksturnya menyesuaikan kebiasaan sobat angler masing-masing ya. Boleh keras, boleh juga lembek. Nah, ini umpan udah cakep tapi teksturnya masih agak sedikit lembek. Jadi di sini saya tambahkan pengeras ya. Di sini saya pakai pengerasnya telur penyu. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat yang baru menemukan channel YouTube saya. Jika kalian suka video-video dari saya, dukung terus channel Jabar Kreator dengan cara menekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, ini teksturnya udah pas, udah cakep banget. Selanjutnya kita masukkan bahan terakhir ya. Di sini saya masukkan kroto ya. Pakai kroto lebih banyak, lebih bagus. Nah, seperti biasa, ngaduknya asal aja agar krotonya nggak hancur atau nggak pecah. Nah, ini aromanya cakep banget ya. Aroma dominan ke amis dan warnanya umpan itu agak keping-pingan. Oke, ini umpan udah jadi. Saatnya kita tes tempang. Semoga hari ini ada cintanya. Mantap! Oke, Sobat Angler, ini saya udah diempang dan ini umpan yang tadi saya buat di rumah. Tuh, umpan aromanya amis ya. Dan peserta yang mancing hari ini itu lumayan tuh. Kurang lebih ada 13-15 orang, tapi sayang cuaca hari ini agak sedikit mendung. Dikarenakan emang bulan-bulan ini cuaca lagi nggak bersahabat nih, kadang terang, kadang mendung. Oke, kita pasang dulu umpannya di kail, karena bandar juga lagi nimbang jatah noh, jatahnya mau diturunin. Pasangnya kecil-kecil aja, dan kalau di tempat sobat angler banyak mujairah, boleh pakai bindingan atau pakai boman pelet sinta plus tongkol ya, jangan lupa ya. Nah, untuk racikan bomannya ada di video short saya. Nah, ini umpannya udah saya pasang. Lanjut, kita tes umpannya. Semoga hari ini ada cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jatah lagi turun ini nama bandar nih. Jatah ikan hari ini itu sekilo 4 ekor ya. Alhamdulillah, tapi nggak apa-apa lah, ikan rame untung umpannya juga lumayan dominan ke amis. Semoga hari ini masih ada cintanya. Lanjut, kita mancing lagi.
Oke sobat angler, dikarenakan cuaca juga udah mulai agak gelap nih dan umpan saya juga tinggal dikit tuh. Tinggal dikit banget, saatnya kita pulang aja. Tadi JR juga lumayan menyerang, tadi kebanyakan yang kecil-kecil saya lepas lagi. Dan kita cek hasil hari ini, tuh aduh alhamdulillah. Hari ini dapat 7 ekor ikan mas. Tuh ikan jatahnya keangkat hari ini tuh ya. Jatah ikan 4 ekor, saya dapat 7 ekor, alhamdulillah banget. Masih rezeki saya hari ini, alhamdulillah. Dan umpan hari ini tuh mantep ya, macok. Ikan makannya nggak dilepas banget tuh. Umpan hari ini mantap, masih ada cintanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Salam Jawir Kreator.